Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, nih aku mau bikin tahu kuping ya. Di sini namanya tahu kuping, khasnya Kabupaten Tegal tuh tahu kuping ya. Jadi tahu nanti sama aci. Ada yang bilang tahu aci, ada yang bilang tahu kuping. Nih aku mau kasih tahu bahan-bahannya. Ada 9 tahu, nanti mau dibelah jadi 2 tahunya ya, dipotongin jadi 2. Kemudian ada tepung aci ya, tepung kanji. Ini 1/4, tapi mau aku bikin nggak semuanya. Terus yang ketiga bumbunya. Ini bumbunya bumbu kuning, udah aku ulek tadi ya. Jadi ada kemiri, ketumbar, sama bawang putih. Itu 3 macam, kunyit ya. Kemiri, ketumbar, bawang putih, kunyit. Nah, ini sedikit-sedikit tadi, satu siungan ya. Nah, terus kemudian ada penyedap sama garam. Sudah, bahannya cuman 5 ya, 5 macam. Tahu, bahan utamanya tahu sama tepung aci. Nah, ini bumbunya tadi ada bumbu ulek sama penyedap dan garam. Oke, aku mau mulai dari mana ya? Dari bikin adonan ininya dulu ya. Acinya dulu. Langsung aku bikin adonan aci. Oh ya nih guys, karena tahu ini kan sifatnya kalis, jadi supaya nanti nempel sama acinya, adonan aci, nanti adonan acinya dikasih satu butir tahu ini. Caranya gini, diancurin, gabungin sama bumbu. Nah, dia untuk sifat supaya apa namanya, ada unsur tahunya di tepung acinya, jadi supaya nempel sama tahu. Nanti tahunya dibelah ya, kayak gitu, yang halus. Ini udah halus, mau langsung aku masukin ke tepung ya. Campurin ke tepung, udah. Ini tadi separuh yang udah aku campurin, mau aku kasih air panas. Ini air baru mendidih ya. Tremos untuk lemnya. Oke, tambah lagi. Sip. Nih, sudah menyatu lemnya, aku kasih garam dulu. Garamnya 1/2 sendok teh aja, sedikit. Kemudian penyedapnya cukupnya sudah, aduk lagi, kemudian kasih lagi ini. Adonannya sudah jadi nih, berarti saatnya belah tahu ya, jadi 2. Tahunya dibelah jadi 2. Ini sudah selesai dipotong-potong, tinggal nempel-nempelin ini ya. Adonan acinya ke tahu kayak gini nih. Ini namanya tahu kuping kalau di sini. Taruh sini aja nggak apa-apa. Kayak gini bentuknya guys, nanti udah selesai guys. Oke, tuh udah jadi. Nih, jadi 2 tempat. Oke, aku mau siapin, mau langsung digoreng, mau siapin ini kualinya, udah nyalain apinya dulu. Tuang minyaknya dulu. Kurang sedikit. Nih,
Ini sepertinya minyaknya udah panas. Aku masukin ya. Apinya enggak besar ya, setengah aja. Jadi nanti acinya matangnya sempurna sampai dalam. Balik dulu. Ini kayaknya udah mateng guys. Mau aku angkat dulu ya. Tiriskan, goreng yang ini. Dua kali goreng kelar buat teman ngeteh guys. Ini menggoreng yang kedua sudah matang juga guys. Mau aku angkat. Mantap. Ini tahu acinya berhasil jadi. Tahu aci, tahu kuping khas Tegal, Jawa Tengah. Tuh mantap kan. Aku tiriskan. Aku siapin teh. Mau ngeteh dulu guys. Nih guys, mau aku makan tahu kupingnya khas Tegal, Jawa Tengah. Mantap kan bikin sendiri kayak gini. Dapat seporsi, sepiring banyak nih. Mau aku makan coba. Bismillahirrahmanirrahim nih, pakai cabe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mau memberikan nafi merosok tanah wakin ada pada. Mantul lah, cabenya satu. Rawit. Enak. Mantap. Bikinan sendiri lebih irit, lebih hemat, enak, dijamin higienis. Tahu aci khas tidak? Oke guys, terima kasih yang sudah nonton aku dari awal sampai akhir video ini. Nanti aku akan bikin video yang lain. Mau akan bikin makan-makan yang lain ya guys. Oke, dah. Aku mau lanjut makan dulu.